Halo Sobat Easy Stock, ini saham tambang batu bara lagi, pemilik konsesi yaitu BSSR siap bagi-bagi dividen besar, jumbo katanya Mirai Asset. Ya ini udah ada jadwalnya, ini laba bersih meroket katanya di 227%, bagi dividen setara 1,4 triliun, satu lembar mendapatkan 586. Ya, otomatis harganya udah dinaikkan nih. 586, sekarang kita lihat harga BSSR. Ini naik 500 emang nih. Tuh, tadi kan kemarinnya tuh kan coba kalau kita lihat itu kan di level 4.500-an ya, 4.500 naiknya lebih ini sebenarnya di level 5.000 nih. Ini naiknya berapa sih sebetulnya nih? Nih. Kelihatan di sini ya. 4.500 kan di sini. Berarti naiknya luar biasa ini. Dan ini luar biasa. Ya kalau sobat mau beli kan lihat dulu nih harganya ini masih punya potensial upside ke depan nggak? Atau harganya sudah kemahalan gara-gara dia mau bagi dividen gitu. Nah, kita bisa ngitung dengan metodenya Benjamin Graham dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor, buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar. Aplikasinya bisa di-download di Google Play Store. Itu nanti Anda akan, nah ini kayak gini. Nih BSSR nih, BSSR dua kali lipat upside-nya. Kenapa bisa begitu? Nah kita lihat nih BSSR dengan revenue 2,5% aja, kita lihat neracanya bisa nutup semua utang. Kuat sekali neracanya dia. Ya kan, utangnya itu sendiri kan paling cuma 1,6 triliun ya. Di kasnya dia, kas yang lancar ya, harta lancarnya itu ada 3, hampir 3,2 triliun. Nah, itu sekarang kita lihat lagi di financial ratio-nya. Return on equity-nya 41% half year. Kalau full year itu kan berarti 80%-an, bagus sekali. Debt to equity-nya bagus, profit margin-nya hampir 30%. Ya, ini sama sih bagus nih kalau mau dikoleksi nih. Nggak apa-apa naik ini, orang harganya masih tinggi. Nah, itu. Bagus sekali dia sahamnya. Sekarang kita lihat harga batu bara. Oke, harga batu bara coal. Wah, naik harganya. Oke, kita jumpa lagi dalam kesempatan.